Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat lemari guys, menggunakan klip ya. Hari ini kita akan menggunakan klip ya guys. Klipnya murah saja, sekitar 200 ribuan saja. Saya ingin memberitahukan kepada kawan-kawan semua, ketika menembakkan klip kompresornya ke permukaan kayu, nah, tepat, harus tepat di tengah-tengah. Kalau tidak di tengah-tengah, dia tidak kuat guys. Nah, begini jadinya, dia tidak akan kuat. Saya ingin merekomendasikan kepada kalian, kita buat batasan tengahnya untuk memudahkan pekerjaan anda. Kita buat begini, kita kikir supaya garisnya tidak hilang ketika kita mengerjakan mengklip permukaan kayu. Kita akan memudahkan penglihatan kita menggunakan klip. Ini akan memudahkan penglihatan kita ketika kita bekerja. Dor. Ini ada yang begini guys, nah ini tepat nampak di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah. Begini guys, memudahkan. Cuman bias mungkin ini pekerjaan ini sudah dikerjakan oleh orang-orang dari dulu, tapi mungkin saya ingin rekomendasi juga ya, supaya mana tahu nanti belum ada yang tahu, apa salahnya kita berbagi ilmu. Kita sekarang membuat lemari menggunakan klip saja guys. Bila dia di tengah-tengah, dia akan lebih kuat. Ketika kita menandakan menggaris mencong klipnya, memudahkan penglihatan kita. Ambil cepat guys, tepat di tengah-tengah. Kita tidak menggunakan paku lagi ya guys, kita pakai rangka lemarinya menggunakan klip saja. Okay guys, kuat guys, kuat guys, kuat. Rangkanya kuat, tidak menggunakan paku lagi. Macam ini hasilnya guys, macam ini hasilnya. Klipnya semua tepat di tengah-tengah. Ini akan lebih kuat, lebih rapuh. Ini guys, kita tidak pakai lagi metode paku, kita menggunakan klip semua guys. Oke guys, terima kasih.